بسم الله الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ولا استعانة إلا به والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أكرمنا يا ربنا بطاعتك وارحمنا بترك المعاصي أبدا أبدا اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين اللهم آمين يا كريم مرحبا مع هذه الحلقة المباركة إن شاء الله Mudah-mudahan semua kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi pada waktu dan kesempatan yang ada pada hari ini, kita bersama dalam bulan Rabiul Awal, seperti yang kita maklumi, ia merupakan bulan kelahiran dan keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini diberikan kesempatan dalam tempoh yang walaupun singkat ini untuk kita berbicara sedikit tentang kepribadian, kedudukan, kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan ia merupakan suatu kemuliaan yang patut kita semua bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita berjalan di atas muka bumi Allah, berbumbungkan langit Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan Allah restui kita semua insya-Allah, seperti mana katanya para ulama, wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u thuriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya. Katanya para ulama, wa mimma zadani syarafan wa tihan, di antara perkara yang memberikan, yang menambahkan kegembiraan, kesyukuran dan keseronokan aku, rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kittu bi akhmusi ata'u thuriya, yang menjadikan aku seakan-akan ingin melompat dan menjejakkan kakiku ke bintang suraya. Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u thuriya, di antara perkara yang mendatangkan kegembiraan kepadaku sehingga kalau boleh aku ingin menjejakkan kakiku ke bintang suraya, dukhuli tahta qawlika ya ibadi, iaitu aku termasuk daripada kalangan hamba-hambamu ya Allah yang engkau suruh dalam kitab suci Al-Quran yang engkau turunkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wa ansayyarta li ahmad nabiyya, dan engkau telah pun menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sebagai rasul yang engkau utuskan kepadaku, menjadikan kita semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergembira dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan syariat yang Nabi sampaikan, bersyukur dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita melalui jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bergembira tentang apa sahaja yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kemuliaan, sebahagian daripada nikmat yang patut untuk kita sebut, yang patut untuk kita nyatakan dan kita zahirkan. Bukankah kita telah membaca dalam Al-Quran firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kita mengucapkan, untuk kita mengatakan ataupun menzahirkan pengucapan mengakui akan nikmat dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Lalu apakah nikmat yang lebih besar dari baginda Rasulullah? Apakah rahmat yang lebih hebat kalau tidak dengan anugerah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu ar-rahmatul muhdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat yang Allah hadiahkan kepada sekalian alam ini. Nabi merupakan an-ni'matul musdah, nikmat yang Allah limpahkan kepada alam seluruhnya. Jadi kalau dengan ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita melafazkan syukur, untuk kita menyebut tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, berbicara tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bererti berbicara tentang sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Orang yang berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang istiqamah dan iltizam dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang istiqamah dan cekal berjalan di atas jalan syariat yang diwahyukan kepada Nabi, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu termasuk daripada maksud at-tahadduts bi'a'zami ni'amillah, iaitu kita berbicara tentang sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun barangkali dalam suasana sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ujian seperti mana yang kita maklumi dengan penularan wabak COVID-19 ini, itu tidak menghalang kita daripada menzahirkan rasa syukur dan rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munasabahnya pada bulan Rabiul Awal. Bukanlah bermakna pada bulan Rabiul Awal sahaja kita mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang didakwa oleh sebahagian mereka yang mengatakan menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi dan bukan melalui jalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa da'uhum ala kayfihim, maka kita tidak berhajat untuk berbicara ataupun apalagi bermujadalah dengan golongan tersebut. Memadai bagi kita merasa tenang dengan apa yang telah difatwakan, apa yang telah diberikan irsyad, petunjuk oleh para ulama kita yang muhakkikin, yang mengatakan bahawasanya menyambut keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang munasabahnya pada bulan Rabiul Awal. Tetapi hakikatnya kita sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, setia dan kasih kepada Nabi itu bukan hanya pada bulan Rabiul Awal, itu sepanjang hidup, bahkan selepas daripada mati dibangkitkan semula kasih, cinta dan setia kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah pudar insya-Allah, kerana kita bukan hanya inginkan untuk bersama dengan Nabi di dunia, bahkan kita nak sampai ke syurga ingin bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga itu meletakkan syiar mereka membina istana bahagia sesama mereka itu til jannah sehingga ke syurga, maka lebih daripada itu kita nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke syurga insya-Allah. Dan kita nakkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi sesuatu yang perlu untuk kita fahami dan kita betulkan kefahaman kita, itu kasih dan cinta kepada Nabi itu bukan hanya pada bulan Rabiul Awal, dan menyambut keputeraan Nabi pada bulan Rabiul Awal bukanlah hanya mengkhususkan, bukanlah dengan makna kita mengkhususkan cinta setia pada bulan Rabiul Awal, tetapi ia sebahagian daripada munasabah, sebahagian daripada munasabah berbetulan dengan keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semangat cinta dan setia itu akan berkekalan sepanjang umur kita fi kulli lamhatin wa nafasin, pada setiap kedipan mata dan helaan nafas kita, kita takkan pernah berpisah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan kita tidak akan pernah merasa jemu apalagi untuk kita merasa terguris hati dengan mereka, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang dilemparkan oleh mereka yang walaupun dengan hujah,
walaupun dengan alasan mengatakan mereka ingin menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan apa lagi sunnah yang lebih besar kalau tidak menghidupkan, menyuburkan cinta dan kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bahkan seperti yang kita maklumi dalam sebuah riwayat hadis yang sahih daripada Sayyidina Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi berpuasa pada hari Itsnain, lamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam fi yawm al-Itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya aw unzila ilayya aw kama qala alaihi salatu wasalam. Bila ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapakah tuan berpuasa pada hari Isnin ya Rasulullah, lalu baginda menyatakan hari Isnin itu merupakan hari aku diputrakan dan hari Isnin itu merupakan hari aku diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana katanya para ulama memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Nabi juga melafazkan syukur, menzahirkan kegembiraan yang diasaskan di atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi menjadi rasul, diturunkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi. Allah Subhanahu wa taala lahirkan, takdirkan Nabi dilahirkan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Nabi berpuasa itu sebahagian daripada rasa syukur, menyambut dengan rasa syukur tentang nikmat yang Allah berikan. Maka kita, katanya para ulama, kita menyambut hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal itu tidak lebih daripada menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah dengan majlis salawat, dengan barangkali ada kenduri yang dilakukan. Walaupun dalam tempoh-tempoh yang kita agak perlu hadkan pergerakan sosial kita ini dalam tempoh ini, tetapi barangkali dalam keluarga kita mengadakan jamuan makan yang lebih special daripada biasa dengan dimulakan dengan salawat, barangkali dengan jiran-jiran terdekat dan sebagainya. Semua itu adalah menzahirkan rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara baik sangka dan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan amalan atau perbuatan yang baik, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan kekasihnya, kekasih agung Allah Subhanahu wa taala, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan barangkali kita pernah mendengar suatu ungkapan, satu nazam, satu bait syair yang pernah diungkapkan oleh Al-Hafiz Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi alaihi rahmatullah wa ridwanuhu. Saya kira suatu ungkapan yang sering kita dengar dibacakan oleh para asatizah dan para tuan-tuan guru kita, terutamanya pada bulan Rabiul Awal, memberikan semangat kepada kita bahawasanya apa yang kita lakukan daripada sambutan menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kata Al-Hafidh Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah wa radhiya anhu, لو كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. كتانا لو كان هذا كافرا جاء ذمه كالله شكافر إني yang telah pun datang celaan Allah ke atasnya, itu Abu Lahab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman yang kita bacakan, tabat yada Abi Lahab wa tab, Allah mencela dan membalas caci maki yang Abu Lahab lemparkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kisah atau cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, di mana Abu Lahab yang kita semua kenali, yang disebutkan dalam bait ataupun dalam nazam syair ini, law kana hadza kafiran jaa dhammuhu, kalaulah si kafir ini yang telah datang celaan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya kerana dia telah mencaci Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. لو كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا, telah datang celaan Allah dengan firman Allah, Allah mencela, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal selamanya di dalam neraka. Ata annahu fi yawm al-ithnain daiman, ada riwayat yang menyebut ataupun ada riwayat yang datang menyatakan bahawasanya setiap hari Itsnain beliau akan, dia akan diringankan azab seksanya dalam kuburannya. Abu Lahab akan diringankan seksanya dalam kuburnya setiap hari Isnin.
أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، يخفف عنه diringankan azabnya dalam kubur لسرور بأحمد kerana pernah bergembira dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya semua kita maklumi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diputrakan, dilahirkan, lalu datanglah Sayyidatuna Thuwaibah al-Aslamiyah, itu merupakan hamba kepada Abu Lahab, datang membawa berita bahwasanya wahai tuanku telah mendapat anak saudara yang baru, kerana Abu Lahab merupakan salah seorang daripada bapa saudara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Thuwaibah yang pada waktu itu menjadi hamba kepada Abu Lahab datang membawa khabar berita bahwasanya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha telah melahirkan dan selamat putranya telah selamat diputrakan dilahirkan iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana bergembira dengan kelahiran ahli keluarga baru dalam keluarganya Abu Lahab, lalu diriwayatkan dia telah pun membuat kenduri sebagai mengatakan mengorbankan 100 ekor unta dan sebagainya sebagai tanda gembira menyambut kelahiran baginda Nabi SAW. Walaupun Abu Lahab tidak menyambut keputeraan itu sebagai seorang seperti mana kita pada hari ini, kita bukan hanya menyambut birthday, bukan hanya menyambut hari lahir Nabi, tidak, tetapi kita menyambut dengan kebesaran, keagungan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Semua nikmat yang kita terima sepanjang hidup di dunia dan di akhirat ini, di akhirat nanti, adalah bermula dengan hari keputeraan Nabi. Semua kebesaran-kebesaran dalam Islam, semua hari-hari besar dalam Islam, kemenangan Islam, kehebatan Islam, keagungan yang Allah limpahkan kepada umat Islam, semua itu bermula dengan keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbangga dengan kemenangan dalam peperangan Badar. Kita berbangga dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kekuasaan kepada Islam. Semua itu bermula dengan keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita. Tetapi Abu Lahab pada waktu itu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kasih dan cinta kepada Nabi. Pada waktu itu hanya sebagai salah seorang daripada anggota keluarga. Itu pun tidak disia-siakan oleh Allah seperti mana disebutkan dalam syair tadi, yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan azab seksaan di dalam kubur kerana bergembira dengan keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka apa yang kita nak sangka, apa yang kita nak katakan bagi seseorang yang menyambut keputeraan Nabi itu bukan hanya sebagai seorang bayi yang dilahirkan, tetapi kita menyambut keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menzahirkan rasa syukur dengan nikmat risalah yang disampaikan oleh Nabi, sehingga kita pada hari ini menjadi manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah seorang daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. لو كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya katakan tadi adalah sebesar-besar nikmat Allah. Kalau Islam itu adalah nikmat yang besar Allah anugerahkan, Al-Quran itu adalah nikmat yang agung yang Allah berikan, Allah anugerahkan dan kurniakan kepada kita. Semua itu bermula dengan baginda Rasulullah. Kalau tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah dengan risalah Islam, yang membacakan Al-Quran kepada para sahabat sehingga diriwayatkan sampai kepada kita pada hari ini secara mutawatirah. Kalau tidak dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan mengenal Islam dan bagaimana mungkin kita dapat pada hari ini membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, kalam Allah, dan mendapat petunjuk daripada Allah, merasai betapa bahagia dan tenangnya berada di bawah naungan rahmat Al-Quran Al-Karim, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah perintahkan Nabi SAW supaya beritahu kepada umat manusia bifadlillah, dengan kelebihan dan anugerah yang Allah limpahkan. Kata mufassirun, yang dimaksudkan dengan fadlillah, kelebihan ini adalah agama Islam. Katakan oleh Muhammad kepada manusia dengan anugerah Allah iaitulah Islam, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah iaitulah Al-Quran yang Allah turunkan,
falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengan nikmat yang Allah limpahkan. Allah tuntut supaya kita menzahirkan kegembiraan dengan Islam dan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Huwa khair mimma yajma'un. Kerana itu lebih mahal, lebih berharga, bernilai daripada segala kekayaan harta benda yang kita kejar dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah memerintahkan kita untuk bergembira dengan nikmat Islam, nikmat Al-Quran, maka lebih daripada itu kita juga perlu dan seharusnya, sewajibnya kita bergembira dengan keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Yang kalau kita nak cerita pada waktu yang sesi yang agak singkat ini, mana mungkin untuk kita menceritakan segala-galanya tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkurang sehingga hari kiamat. Darjat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah pun berkurang. Sehebat mana kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak boleh menandingi kepujian yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri telah dipuji oleh pencipta agung Allah Rabbul Alamin. Allah sendiri memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang kita bacakan. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyaksikan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya akhlak peribadi yang sangat agung, yang sangat mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menyaksikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rasul yang diutuskan oleh Allah, yang sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azizun 'alaikum harisun 'azizun 'alaikum. Nabi sallam itu disifatkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang Nabi sangat mengambil berat, merasai segala kesusahan. Nabi merasai segala kesusahan dan Nabi berbimbang hati dengan segala kesusahan yang dihadapi oleh umat baginda. Bukan hanya di dunia, bahkan Nabi risau tentang umat baginda Nabi SAW sehingga nantinya di mahsyar. Seperti yang kita semua maklumi bagaimana Nabi nantinya akan sujud memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar baginda dapat memberikan syafaat kepada umat baginda alaihi salatu wasalam. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi sangat mengambil berat dan merasa segala penderitaan yang dilalui umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Nabi sangat mengambil berat kepada kamu. Nabi tidak sanggup untuk melihat umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkena dengan sambaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah, dalam apa juga keadaan kesusahan, kesulitan, keperitan yang dilalui oleh Nabi, semata-mata untuk menyampaikan risalah bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenar yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Nabi mengajak manusia kepada tauhid. Nabi mengajak manusia supaya menjaga hubungan silaturahim. Nabi mengajak manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Nabi mengajak manusia supaya memperkasakan takwa dalam hidup, kerana Nabi nak umat Nabi berbahagia nantinya dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun Nabi terpaksa menghadapi maki hamun, dicaci, bahkan ancaman bunuh. Nabi cuba untuk dibunuh oleh musyrikin Mekah pada waktu Nabi menyampaikan dakwah. Nabi dicaci maki, Nabi dilemparkan dengan tuduhan yang pelbagai tuduhan, tetapi semua itu tidak mematahkan semangat baginda Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umat daripada kesesatan. Mati hidup balik pun kita tidak akan mampu untuk membalas jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan Allah mengakui tentang sifat dan sikap agung Nabi sebagai seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Harisun alaikum. Nabi sangat mengambil berat tentang kamu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi bersifat raufur rahim. Nabi bersifat dengan sifat pengasih, penyayang, ambil berat. Dan juga Nabi sangat-sangat mementingkan tentang maslahat umat baginda Nabi SAW, tentang perihal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, orang-orang kafir juga itu mendapat habuan daripada baginda, daripada Allah, dengan sebab baginda Nabi SAW. Dengan sebab adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab seksa seperti mana Allah menghapuskan umat-umat terdahulu. Maka orang-orang kafir yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dihapuskan sehapus-hapusnya seperti mana umat-umat terdahulu. Ada yang diterbalikkan ke bumi, ada yang ditenggelamkan oleh laut dan sebagainya.
ini Rasulullah SAW. Allah sendiri memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kalau kita memuji Nabi, sehebat mana kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, seindah mana bahasa yang kita gunakan untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tetap tidak melampaui daripada batas kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanyakan kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji akan nabinya. Mana mungkin puji-pujian yang diungkapkan oleh hamba-hamba Allah itu boleh menandingi dengan kepujian ataupun puji-pujian yang diberikan oleh Allah yang Maha Terpuji. Dan inilah apa disebutkan oleh para ulama seperti mana dikatakan, inni ara kull madhin fin nabiy muqassiran wa in balagha al muthni alayhi wa akthara idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma yamdahu al wara. Kata para ulama, inni ara kull madhin fin nabiy muqassiran, aku melihat segala puji-pujian yang ditujukan kepada Nabi SAW itu tetap tidak sempurna. Kenapa saya sebutkan begini? Untuk kita memberikan jawapan kepada mereka yang mengatakan memuji Nabi itu bid'ah. Berkasidah memuji Nabi, al-madih al-nabawi, ini bid'ah. Nabi larang kita memuji-muji Nabi SAW atau memuja Nabi SAW. Kita katakan begini, yang dikatakan bid'ah itu memuji yang ditegah oleh Allah, oleh Nabi SAW adalah memuji yang sampai peringkat al-itra', melampaui batas. Itu tidak dibenarkan. Apa ceritanya kita akan sebut sebentar lagi. Tetapi yang nak dikatakan di sini ialah katanya para ulama, inni ara kull madhin fin nabiy muqassiran, aku melihat segala puji-pujian kepada Nabi itu tetap tidak sampai kepada had kesempurnaan yang sebenar, tidak sampai kepada batas kepujian yang dimiliki oleh Nabi SAW. Wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara, walaupun seseorang itu bersungguh-sungguh memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan habis kepujian, taraf kepujian yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Idzallahu athna alayhi, idzallahu athna billadhi huwa ahluhu, apabila Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Terpuji, memuji alaihi, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama miqdaru ma yamdahu al-wara, maka apakah qadar ataupun kita dalam bahasa yang mudah kita terjemahkan, apalah sangat kita nak bandingkan dengan puji-pujian yang diungkapkan oleh hamba berbanding dengan kepujian yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dan Allah zahirkan seperti mana dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Jadi maknanya tidak timbul isu melampau-lampau memuji Nabi. Kita mengatakan anta syamsun anta badrun ya Rasulullah, engkaulah matahari, engkaulah bulan. Anta syamsun anta badrun, bukanlah makna kita melampau-lampau memuji Nabi, tetapi itu ada maksudnya. Matahari dengan cahaya petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bulan dengan cahaya ketenangan, seperti mana cahaya bulan menerangkan malam, gelap malam. Maka begitulah risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu memberikan kecerahan kepada perjalanan hidup kita di dunia, supaya kita tidak sesat. Jadi puji-pujian yang sebegini dikatakan melampau. Maka oleh kerana itu kita katakan tadi, sesiapa yang memilih jalan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka dan menjernihkan hubungan kita dengan mereka, dengan kita. Tetapi kita secara istiqamah dengan apa yang difatwakan dan disebut oleh para ulama, memuji-muji Nabi, berkasidah, bersalawat memuji Nabi SAW, 1 juta selawat ke, 2 juta ke, berapa banyak juta, trilion selawat pun, tetap itu tidak dikira sebagai sesuatu yang melampau. Memuji Nabi dalam qasidah, dalam rangkap syair, walaupun seseorang itu barangkali mampu dengan 1000 rangkap syair, memuji Nabi SAW itu tetap tidak dianggap melampau. Tidak termasuk daripada apa yang Nabi sabdakan dalam hadis yang kita biasa dengar. Nabi SAW menyatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluh, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi menyatakan, jangan kamu mengagung-agungkan aku seperti mana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Allah Isa bin Maryam. Hadis itu bukanlah bermakna Nabi melarang kita memuji Nabi, tetapi Nabi mengatakan jangan kamu memuji melampau batas seperti mana orang-orang Nasrani, kerana mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Adakah wujud umat Nabi SAW yang memuji Nabi, kita mengatakan Nabi itu Allah, Nabi itu Tuhan, Nabi itu pencipta? Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah bagaimana kita menzahirkan rasa cinta dan juga menzahirkan betapa kita mengagungkan baginda Nabi SAW dengan kedudukan yang diperakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah ini telah pun diselesaikan oleh para ulama
tetapi terkadangnya kedengaran juga suara-suara itu. Bila menjelang Rabi'ul Awal, maka akan timbullah isu adakah boleh harus ataupun adakah menyambut ini sebahagian daripada sunnah yang baik ataupun sebahagian daripada bid'ah yang dalalah, menyambut kelahiran Nabi, mengadakan majlis selawat beramai-ramai dan sebagainya, berkasidah memuji Nabi. Semua permasalahan telah pun dijawab oleh para ulama. Sesiapa yang muqtani'in, yang merasakan cukup dan tenang dengan jawapan yang diberikan oleh para ulama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tenangkan dia dengan kebenaran. Tetapi sesiapa yang masih lagi mengikut hawa nafsu dan bisikan was-was sehingga melemparkan tuduhan yang tidak baik kepada umat Islam, membid'ahkan perbuatan umat Islam, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada mereka. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebahagian daripada pancang dan asas iman. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah hatta akuna ahabba ilayhi, sehingga aku menjadi seseorang yang sangat, yang lebih dia cinta, lebih daripada walidihi, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada keturunannya, wa waladihi, dan juga daripada anak cucunya, daripada wanasi ajma'in, daripada manusia seluruhnya. Yang paling kita cinta selepas daripada kecintaan kita kepada Allah adalah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana Nabi merupakan anugerah Allah kepada kita, seperti mana Nabi katakan, Allah anugerahkan kamu sebagai umat aku, dan aku Allah anugerahkan sebagai rasul yang diutuskan kepada kamu. Ana hadzukum minal anbiya, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku merupakan nabi yang Allah berikan anugerah kepada kamu. Aku sebagai nabi yang Allah berikan anugerah kepada kamu, dan kamu Allah anugerahkan kepadaku sebagai umat. Mudah-mudahan nantinya kita akan dihimpunkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan rindu kita kepada Nabi tidak akan pernah padam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan, kalaupun kita tidak sempat melihat Nabi secara yaqazah, anugerahkan untuk kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi, dan kemuncaknya nanti untuk kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pada hari semua manusia akan berada dalam keadaan ketakutan, tidak ada sesiapa yang boleh memberikan syafaat pertolongan melainkan Allah dan Rasul yang dimuliakan oleh Allah dengan asy-syafa'atul uzma, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita ucapkan ini, apa yang kita dengar, apa yang kita zahirkan melalui kecintaan kepada Nabi sebagai satu amalan yang untuk saya dan untuk semua, antara amalan yang paling mujarab untuk mengukuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, iaitulah dengan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak hadis yang datang kepada kita, riwayat menunjukkan tentang kelebihan-kelebihan berselawat. Antaranya sebelum kita akhiri sesi tazkirah kita ini, satu hadis ketika mana Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu datang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapati Nabi dalam keadaan wajah yang sangat-sangat berseri. Wajah Nabi sentiasa berseri dan bercahaya. Tetapi kalau Nabi ada satu perkara gembira, bertambah-tambah seri itu bersinar pada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lalu Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan tuan nampak begitu gembira pada hari ini Rasulullah? Lalu kata Nabi, sabda Nabi SAW, apa lagi yang menghalang aku? Adakah sesuatu ataupun sesuatu yang menjadikan aku gembira? Nabi mengatakan, apakah yang menghalang aku daripada menzahirkan kegembiraan ini? Maksudnya, sepatutnya aku bergembira begitu. Kerana waqad atani Jibrilu anifan, kana tadi Jibril telah datang bertemu dengan aku. Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah mengutuskan aku, wa ubashiruk, dan aku sampaikan berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada seorang pun daripada kalangan umatmu yang berselawat ke atasmu melainkan illa wa salla alaihi Allah wa malaikatuhu ashra, melainkan Allah dan para malaikat akan berselawat kepadanya 10 kali ganda. Itu kelebihan yang apa lagi yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Maka perbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10, 20, 30, sebanyak manapun semampu mungkin. Letakkan diri kita untuk sentiasa berselawat dan memperbanyakkan salam ke atas baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasalam. Rasanya cukup sekadar itu, insyaAllah. Kita jumpa pada lain kesempatan. Mudah-mudahan kita tergolong daripada salihi ummati Sayyidina al-Habibin Mustafa Muhammadin alaihi salatu wasalam. Kita tergolong daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasalam yang salih, yang nantinya akan berkesempatan bertemu dengan Nabi untuk minum daripada haudi Rasulullah, daripada telaga Al-Kawthar yang dianugerahkan kepada Nabi SAW, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.